Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Guys, gue happy karena ternyata Espa akan segera comeback lagi. Comeback yang enggak resmi karena ini bukan lagu mereka, tapi mereka akan katanya mengcover atau semacam meremake sebuah lagu lama. Dan gue sih pengen tahu sih kira-kira akan seperti apa nanti lagunya, dan gue sebagai mas sangat happy karena itu artinya kita akan mendapatkan konten-konten ataupun asupan-asupan baru dari Espa ini, guys. So, untuk kalian semua para mai yang ingin melihat seluruh asupan Espa kalian di sini, atau klik di bawah lalu play seluruh dan seluruh Espa di situ. Untuk semuanya pengen ngobrol-ngobrol aja, nanti gue coba untuk bersama mungkin, oke? Nah, di sini dikatakan Espa akan merilis sebuah remake lagu milik S.E.S. Dan juga itu lagu tahun 98, lagu lama guys, lagu legend gitu. Jadi gue tambah penasaran kira-kira akan sudah pakai warna lagunya setelah di remake oleh Espa. Karena Espa kan sebuah grup yang sangat modern, futuristik, yang SM banget tuh kan. Jadi gue pengen tahu sih apakah lagunya setelah di remake oleh Espa. Gue sih belum pernah mendengarkan lagu aslinya, tapi ya udahlah, kita lihat dulu yang versi Espa, habis itu kita akan coba untuk mendengarkan yang versi aslinya, oke? So, in 3, 2, 1, Espa, please hit me, let's go. Gue penasaran sih, kaget gue. Oke. Asik. Oh my god. Apaan tuh guys? Gua bahkan sampai enggak sempat berpikir loh guys. Karena dibuka dengan ini openingnya Espa banget juga. Oh, MV-nya sih. Ini MV-nya MV yang tipe-tipe kalau Espa banget karena sangat-sangat warna-warni gitu, warna ungu, pink. Keren banget setnya. Dan opening lagunya tuh kayak lagu-lagu Espa gitu, tapi tiba-tiba nah ini nih, kayak warna-warna musik era tahun 2000-an, warna-warna musik Korea tahun 2000, warna musik Korea tahun 90-an gitu guys. Dreams come true. Wah gokil sih, gue pengen tahu. Guys ini bakal enak guys, fix ini bakal enak sih asli. Ini enak sih. Tuh kayak beatnya tuh kayak lagu-lagu yang tahun 2000 gitu loh, tapi kayak Espa yang bawain gitu. Gua gak sabar. Ini tuh akan dirilis tanggal 20 jam 6 Korea. Jadi harusnya nanti sore mereka sudah akan merilis full lagu, full MV-nya. So itulah dia, gua sangat excited dengan lagu kali ini karena gua pasti kayak bakal suka deh. So untuk kalian semua para mai, silakan subscribe. Kalau kalian suka tentang Espa lainnya, coba banyak tentang mereka. Nanti gue coba tentang Espa, oke? So, thank you and see you reaction Espa Dreams Come True MV. Bye-bye!